Ya. Harus. Tidak ada satupun Bapak Ibu Saudara sekalian, nenek moyang Dayak dulu tidak ada satupun yang tidak berladang. Setuju? Semua berladang. Sampai hari ini mamak kandung saya namanya Cecilia Seman, umurnya 78 tahun di Samalampan, masih berladang. Dan saya suruh mamak saya, jangan takut mak, bakar ladang itu. Kalau mamak ditangkap, saya bilang, nyawa dan darahku bertaruhannya, Ibu. Karena kami-kami ini ada di muka bumi ini. Kami karena mereka menghidupi kami dari berladang. Kami zaman dulu tidak mengenal kami ini PNS. Zaman dulu kami bukan hidup sebagai orang-orang yang menjadi TNI, Polri, pegawai negeri. Bekerja di perusahaan tidak ada. Zaman dulu nenek moyang kami memang satu-satunya pekerjaan yang dilakukan adalah berladang. Karena tanpa berladang, pertama, secara struktur dalam masyarakat adat Dayak, kami tidak bisa melaksanakan satu agenda dalam satu tahun peradaban sebagai masyarakat yang beradab. Yang kedua, berladang bagi kami adalah sebuah semangat kegotong royongan, persatuan, dan semangat untuk memelihara lingkungan. Karena berladang tidak merusak hutan.